bagi tujuan persembahan. Modular ni nak buka dulu, nak gabung. Gabung apa? Maksud dia tak ada dinding tengah lah. Kira dia jadi saya 40, boleh buat 40, yang partition berpintu lah. Ni. Kalau yang jenis dia bersambung tapi ada partition berpintu untuk asingkan lelaki perempuan. Tanya-tanya je. So dua unit modular lah dekat sini bagi tujuan persembahan. Untuk modular persembahan, tuan-tuan boleh tengok nombor 3 ada A. Maksud dia cermin 2x6. Ada garment rack untuk dia orang sidai-sidai baju persembahan dia orang tu. Lepas tu ada single safety, ada banquet table. Dekat sini lah dua unit. Lepas tu tuan, dekat sini yang ada kerusi, ada bench batu warna putih tu, itu dekat kawasan ni lah kita akan letak yang ada uncle dengan basikal. Dekat situ kita cadang letak kemah teknikal. Cuma dekat sini ada ralat sikit. Sepatutnya kemah teknikal kita cadangkan 20x20, bukan 20x10. Kalau tuan-tuan tengok pada kalau ikut pada nombor 2, dia ada tulis dekat situ teknikal 10 plug point tu kan. Nombor 2 baris bawah sekali pemasangan 10 plug point dalam kurungan teknikal untuk satu kemah. Actually kemah dia bukan 20x10. Kemah dia 20x20. Itu silapan sikit lah. Jadi ada satu unit dekat situ. So bila kemah dia ada yang dalam kes ni, dia ada 10 plug point. Lepas tu macam biasalah dia ada lampu, dia ada kipas. Lepas tu untuk teknikal yang tu je. Untuk teknikal yang dekat sini. Teknikal nak masuk lah, kita dah pergi ke modular persembahan dan juga ni kita dah sampai ke kawasan tepi ni. Nak okay. Masuk part teknikal. Okey. Nanti untuk teknikal kita adakan satu kemah. Satu kemah lagi, iaitu kemah untuk barang yang teknikal selepas kepada modular. Modular ni ada 1-2. Belakang tu, di sebelahnya adalah untuk kemah teknikal. Maknanya kita akan berhadapan dengan stage. Nanti yang untuk arrangement nanti lah. Ya. Okay. 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 Kita jalan.